Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat IT Glitchers dimanapun kalian berada, jumpa kembali bersama Hilyah TV, channel YouTube yang akan memberikan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua yang baru menemukan channel ini, jangan lupa untuk like, comment, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya. Agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Bagi sahabat semua, inilah informasi yang akan Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini, di mana di sini ada informasi terbaru luar biasa yang diberikan oleh Ivan Gunawan dan juga Maharani Kemala. Langsung dari akun Instagram Sutarwati. Cie, suara siapa itu? Kok bahagia banget sih, Ayu Ting Ting. Ada yang sedang bahagia karena mendengar dan juga video callan bersama sang idola. Dan di sini Ayu Ting Ting terlihat sangat bahagia nih mendapatkan video call dan juga kiriman suara dari seseorang yang dia kagumi. Untuk unggahan ini pun dikomentari oleh beberapa sahabat, terutama para fans Ayu, di mana di sini mereka juga bahagia karena melihat Ayu bahagia. Yang suara Cah En Wu ya, soalnya masih melekat banget suara dia waktu semangatin Ayu waktu Ayu dibully. Ya, suara orang-orang Korea. Kemudian juga dari Winar Aiting. Wow, mantap tuh, pasti lagi berbunga-bunga. Besok bakal cerita kayaknya di Brownies. Itu suaranya Cha Anu. Kalau betul, happy sekali Ayu bisa teleponan sama idola. Dan juga dari Lia Putriana 99 teh Ayu, teleponan sama siapa? Ada yang bilang suaranya Ndut telepon. Bahagia terasa Ayu Ting Ting ketika mendapatkan suara tersebut. Puasa siapa kali ini? Apakah Mami Maharani atau fans Ayu? Kenapa ke Mami? Karena kayaknya itu member Astro dan kabar buruk mengatakan kalau MS Glow akan berkolaborasi dengan Cha En Woo, member Astro. Ayo dadah, sampai jumpa gitu deh pokoknya. Nah, penasaran para sahabat dan juga fans, langsung dijawab nih oleh Ivan Gunawan. Dilansir dari The Live Story 32, ada yang bakal jadi BA nih. Kita lihat saja besoknya. Dan sebelumnya kita juga akan melihat nih status terbaru dari Ivan Gunawan yang bahagia sekali mendapatkan koleksi-koleksi indah berupa piring arwah. Di sini Ivan Gunawan menuliskan, sekarang aku koleksi piring arwah Neva Happy dengan emotik lo berjumlah 4 nih. Ivan Gunawan sangat bahagia karena mengoleksi piring arwah. Wow. Dari Maharani Kemala, hahaha, wow, estetik banget. Ivan Gunawan selalu memberikan kejutan-kejutan nih. Mulai dari kemarin boneka Cha En Woo dan sekarang mengoleksi piring-piring arwah. Ada-ada aja ya Ivan Gunawan kelakuannya, tapi tetap selalu membuat Ayu Ting Ting happy. Dengarkan status terbaru dari Ivan Gunawan yang sangat bahagia mengoleksi piring arwah. Di sini juga ada status terbaru dari Ayu Ting Ting yang akhir-akhir ini hobi menggambar pemirsa, atau hobi melukis. Lukisannya dituang ke dalam sebuah kanvas. Kemudian di sini Ayu lebih suka mengoleksi bergambar dari favoritnya, yaitu BTS. Pokoknya selamat untuk Ayu deh yang selalu memberikan kebahagiaan untuk kita semua. Lukis ya, yang lukis macane auto nyanyi dah Jupi. Keren banget Kak Ayu, love you. Dan juga masih banyak lagi nih komentar-komentar berdatangan dari para sahabat yang memang Ayu Ting Ting akhir-akhir ini sedang kebelinger sama yang namanya BTS. Selanjutnya masih nih dalam suasana heboh ketika Ayu Ting Ting bersama dengan Sarah Wijayanto. Dan yang membuat heboh lagi di sini ada Kak Wisnu yang selalu perhatian dan juga menjaga Ayu. Sontek nih, penjagaan tersebut menjadi bahan perbincangan bagi para sahabat. Polos Ayu yang cantik dan juga menarik membuat semua pria kelapak-kelapak nih. Tontonan wajib dan postingnya menghibur, ini genrenya horor atau komedi, kata Patroli Ayting 92. Repost dari Ayu Ting Ting fake, lihat mereka udah kayak nonton drakor. Yang cowok dingin banget tapi sebenarnya perhatian, alias perhatiannya yang gak lebay. Masih ceweknya periang dan lucu, gemes banget pokoknya lihat interaksi mereka. Oh iya, fokus ke tangan Mas Wisnu, gercep banget jagain teh Ayunya. Hehehe.
Begitulah para sahabat mengungkapkan kebahagiaan melihat tingkah dari Ayu dan Kak Wisnu yang selalu nempel nih. Mbak Perangko ya, semoga aja deh dua-duanya mendapatkan jodoh yang terbaik yang sama-sama bisa menjaga hati dan juga perasaan. Oke sahabat semua, ini saja informasi yang dapat Mimin sampaikan pada kesempatan kali ini. Jangan lupa selalu dukung channel ini dengan cara like, komen, serta subscribe-nya, tekan tombol lonceng notifikasinya agar kalian selalu mendapatkan informasi terbaru terupdate tentunya mengenai Ayu Ting Ting. Dan sekali lagi selamat untuk misteri diari Sarah yang sekarang sudah trending ketiga nih. Insya Allah besok sudah trending satu ya. Semangat selalu untuk diari misteri Sarah, terutama Ayu Ting Ting. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masa malam-malam nanya siapa CBA-nya MS Glow.